Ini maling nih. Hah? Maling dah. Maling nih. Sampai ke lokasi, satu orang pelaku itu sudah berusaha untuk membuka pintu gerbang. Total ini ada berapa pelaku? Ada empat pelaku. Mereka bisa roda 2 metik. Berpisah semuanya tuh, mencar. Mereka di satu titik. Oh, satu titik. Jadi mereka biasanya mereka kerja di satu titik dengan empat orang itu. Waktu dia saya mau buka. Iya, di saat saya mendekati mereka, satu orang pelaku yang kami angkat, dia sedang seperti ini. Tapi karena saya sudah yakin sekali dengan pemantauan saya, dengan modal pengenalan saya terhadap mereka, saya tidak tegur mereka, saya tidak tegur dia. Lewati semua berhenti di depan kendaraan mereka. Nah, di situ saya langsung aktifkan kamera handphone, saya foto plat seri motor tersebut keduanya, dan saya foto juga empat pelaku itu. Jadi indikasi pelaku itu gitu ya. Saya foto keempat-empatnya, selesai. Mereka sempat tidak senang juga gitu kan. Mereka tidak senang, bertanya kenapa sih dipoto? Ya, ada perlu apa di sini gitu kan? Dia jawab bahwa dia sedang mencari alamat. Kalau dia tanya siapa di mana, jadi menyebutkan satu nama orang dan nama jalan. Orangnya tidak ada di sekitar sini, nama jalan tidak ada. Tapi bagi saya dengan keyakinan saya, pasal mereka sebutin nama jalan apapun, saya tidak akan percaya. Karena memang saya yakin banget ini adalah pelaku. Setelah saya minta identitas, dia berkelit dengan bahasa mereka. Saya agak mau kita ke polisi aja, gitu kan. Saat itulah dia langsung start motor untuk kabur. Saya ada di posisi motor kedua di motor kedua, jadi saat mereka kabur saya sudah. Motor ada di mana pak mereka parkirnya? Di depan sana. Oh, oke. Okay. Ini di sepeda posisi yang memang satu ada di sini lagi motor kabur. Yang satu itu kabur pak, satu motor itu kabur. Dua-duanya jatuh. Oh, dua-duanya jatuh. Dua-duanya jatuh. Tapi karena kami cuma berdua, jadi yang satu saya amankan di sana. Tadi saya sudah saya piting bagian leher dengan saya buka tangannya di sini. Nah, ternyata dia sempat mencabut senjata api yang tertimpa di pinggang dia.